Acara tahunan event Polewali Mandar International Folk and Art Festival atau PIFAF yang dimulai sejak tahun 2016 kembali dibuka di Stadion HS Mengga Area Sport Center Polewali Sulawesi Barat. Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol Baharudin Jafar didampingi pejabat utama turut menghadiri pembukaan festival kesenian internasional tersebut. Acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baalmasdar. Sebanyak 6 negara dari mancanegara yang turut hadir juga memperagakan kesenian khas negaranya masing-masing, yang diantaranya adalah negara Meksiko, Polandia, Thailand, Latvia, Kroasia, Taipei, dan juga Indonesia sendiri sebagai tuan rumah yang diwakili oleh kesenian adat khas Sulawesi Barat. Acara pembukaan festival tersebut berlangsung hikmat dan juga meriah. Keamanan pun disiagakan oleh personil TNI Polri sehingga acara dapat berlangsung dengan aman dan juga lancar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.